Makanya pertanyaan tadi sudah merasa puas hasil ekspektasi dengan hasilnya, Mas? Ya, tidak ada kata puas ya. Waktu kita bermain di sini, kita ingin tunjukinlah yang terbaik. Apalagi kita bermain di Istora, di tuan rumah, jadi kita ingin kasih yang terbaik apapun kondisinya. Tapi tadi dari game pertama sampai game kedua emang poinnya cukup ketat kan? Baru dari setelah 11 itu kalian bisa memperlebar poin. Itu seperti apa sih, boleh diceritain nggak? Gimana awal-awal pertandingan tadi? Ya, di awal kami masih menyesuaikan suasana, jadi kami harus lebih tenang lagi supaya kami tidak terganggu fokus dengan mereka yang sering memancing-mancing emosi. Jadi kami coba lebih tenang lagi, yang lebih sabar. Terus poin-poin terakhir ya, kami harus kembalikan keadaan lagi supaya bisa melakukan pertandingan, dan ya itu tadi berlaku. Kalau dari pelatih sendiri tadi gimana permainan Daniel dan Leo? Pelatih ngasih motivasi apa, karena tadi permainan cukup ketat? Ya, pelatih pastinya ngasih motivasi dan ngasih arahan yang baik untuk anak-anaknya ya. Jadi ya, kalau untuk nextnya di round kedua persiapan apa aja nih, karena cuma selang sehari, kira-kira apa yang bakal disiapin? Istirahat kah atau ada latihan-latihan lagi mungkin? Ya, biasanya sih pasti ada latihan lagi. Terus kalau juga harus kita kira dalam kondisi kamu, makanya cukup dari istirahat. Cukup, oke, terima kasih.